dan juga kita minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga 10 malam yang terakhir ini akan dapat kita berikan tumpuan khususnya untuk menemui malam Lailatul Qadar yang lebih indah daripada 1000 bulan. Kebaikannya itu apabila kita buat amalan dalam malam tersebut. Ya, betul. Kita bertawassul kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat afu wa maha pemaaf, dengan memohon agar Allah memaafkan dosa yang kita lakukan. Ya, betul. Okey, selepas ni kita nak dengarkan lagi rancangan Vaksin Hati seperti biasa di Facebook dan juga di YouTube. Kita bawakan secara langsung dan kita ada berkaitan perbincangan tajuk pecutan akhir Ramadan. Bagaimana Ramadan ini dapat terus memberikan emosi yang baik-baik dalam hidup kita. Iya. Dan untuk para pendengar, untuk salam pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media. Ya, sebelum mendengarkan rancangan Vaksin Hati, kita hari terdahulu pengumuman waktu berbuka puasa bagi seluruh negeri-negeri di Malaysia. Untuk anda, terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Perkara belum pernah dianugerahi.
inspirasi, inforia, Islam. Semuanya di IKIM. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah. Wakaf Telaga adalah sedekah yang paling afdol untuk ibu ayah kita yang telah meninggal dunia. Selama ini mereka banyak berjasa membesarkan kita. Ayuh kita keluarkan sedikit rezeki yang kita ada untuk berwakaf buat ibu ayah kita yang tercinta. Segera rebut peluang untuk Wakaf Telaga bersama Serantau Muslim, dapat pahala jariah dan bantu orang yang susah. Layari segera wakaftelaga.com atau hubungi 0384081789. Sedekah Serantau Muslim. Pengumuman waktu berbuka puasa ini dibawakan kepada anda oleh Pertubuhan Kebajikan Serantau Muslim. Ini adalah waktu berbuka puasa bagi seluruh negeri di Malaysia untuk 23 Ramadan 1443 Hijrah bersamaan 25 April 2022. Negeri Sabah Zon 3 sempurna selabukan Kunak dan Lahad Datu 6.14 petang. Zon 4 Tawau, Balong dan Kalabakan 6.17. Zon 7 Tuaran, Tamparuli, Penampang, Kota Kinabalu, Putatan dan Papar 6.25. Negeri Sarawak Zon 2 Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi 6.31. Zon 7 Samarahan, Simunjan, Serian, Sebuyau dan Meludam 6.41. Zon 8 Kuching, Bau, Lundu dan Sematan 6.45. Negeri Johor Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan 7.9 minit. Zon 3 Pontian dan Keluang 7.11. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak dan Segamat 7.14. Seluruh negeri Melaka 7.16. Negeri Sembilan Zon 1 Tampin dan Jempol 7.15. Zon 2 Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah, Rembau dan Jelebu 7.17. Seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.20. Negeri Selangor Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 7.20. Zon 2 Kuala Selangor dan Sabak Bernam 7.22. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.20. Negeri Perak Zon 1 Tapah, Slim River dan Tanjung Malim 7.22. Zon 2 Ipoh, Batu Gajah, Kampar, Sungai Siput dan Kuala Kangsar 7.23. Zon 5 Teluk Intan, Bagan Datuk, Kampung Gajah, Seri Iskandar, Beruas, Parit, Lumut, Setiawan dan Pulau Pangkor 7.24. Zon 6 Selama, Taiping, Bagan Serai dan Parit Buntar 7.25. Zon 7 Bukit Larut 7.28. Negeri Pahang Zon 2 Rompin, Pekan, Muazzam Shah dan Kuantan 7.14. Zon 3 Maran, Cenoh, Jengke, Termeluh, Berar dan Jerantut 7.17. Zon 4 Bentong, Raub dan Kuala Lipis 7.19. Zon 5 Genting Sempah, Janda Baik dan Bukit Tinggi 7.21. Zon 6 Bukit Fraser, Genting Highlands dan Cameron Highlands 7.26. Negeri Terengganu Zon 1 Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus 7.15. Zon 2 Besut dan Setiu 7.17. Zon 3 Hulu Terengganu 7.17. Zon 4 Kemaman dan Dungun 7.15. Negeri Kelantan Zon 1 Kota Baharu, Bacok, Pasir Putih, Tumpat, Pasir Mas, Tanah Merah, Kuala Kerah dan Gua Musang 7.20. Seluruh negeri Pulau Pinang 7.26. Negeri Kedah Zon 1 Kota Star, Kubang Pasu dan Pokok Sena 7.27. Zon 2 Pendang, Kuala Muda dan Yan 7.26. Zon 3 Padang Terap dan Sing 7.26. Zon 4 Baling 7.25. Zon 5 Kulim dan Bandar Baharu 7.25. Zon 6 Langkawi 7.29. Zon 7 Puncak Gerun Jerai 7.30. Seluruh negeri Perlis 7.28 minit malam. Demikian tadi disampaikan waktu berbuka puasa bagi seluruh negeri di Malaysia untuk 23 Ramadan 1443 Hijrah bersamaan 25 April 2022. Selamat berbuka puasa dari kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pengumuman waktu berbuka puasa itu tadi telah dibawakan kepada anda oleh Pertubuhan Kebajikan Serantau Muslim. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah.
Wakaf Telaga adalah sedekah yang paling afdol untuk ibu ayah kita yang telah meninggal dunia. Selama ini mereka banyak berjasa membesarkan kita. Ayuh kita keluarkan sedikit rezeki yang kita ada untuk berwakaf buat ibu ayah kita yang tercinta. Segera rebut peluang untuk Wakaf Telaga bersama Serantau Muslim, dapat pahala jariah dan bantu orang yang susah. Layari segera wakaftelaga.com atau hubungi 0384081789. Sedekah Serantau Muslim. Amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illa Allah wahdah. La syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd. وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Jimatkan penggunaan air bersih. Gunakan secara berhemat. Setiap titisan air adalah sangat bernilai kerana air adalah kehidupan. Untuk tips jimat air, sila ke laman Facebook SPAN di span.my. Salam Ramadan dari Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Jom jimat air. Kapsul ini dibawakan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Hargai sumber air bersih, jangan cemar dan jangan bazir. Layari laman Facebook SPAN di fb.span untuk maklumat lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pendengar yang budiman, bagaimanakah kita mengganggu kitaran air dengan kita misalnya menebang pokok dengan begitu banyak sekali? Ini menjejaskan seperti kita tahu tempat-tempat yang merupakan tadahan air. Walaupun kita katakan isu penjagaan air, pengurusan air terletak di bahu badan-badan ataupun syarikat-syarikat pengurusan dan bekalan air, tapi sebenar-benarnya kitalah yang merupakan orang yang nombor satu bertanggungjawab terhadap air. Menjadi kewajipan kita dari sudut fardu ain, kita boleh mungkin katakan begitu, dan dari sudut makasih syariah, sebab di antara objektif syariah kita ialah untuk memelihara nyawa dan kehidupan dan keturunan. Hari ini sebenar-benarnya 1 bilion penduduk bumi, 1 bilion manusia di muka bumi hari ini tidak mendapat air bersih. Dan 2.5 bilion manusia tidak mempunyai air untuk proses penyucian. Dan kita tahu penyucian atau taharah ini adalah sesuatu yang sangat kritikal bagi umat Islam misalnya. Dan malangnya 2.5 bilion manusia yang mempunyai masalah air ini tergolong orang-orang Islam sendiri. Jadi saya rasa kita perlulah sangat-sangat mengambil berat, menitik beratkan adab terhadap air ini. Dan itu bermula dengan setiap individu mengambil cakna dan mengenal air itu dengan lebih dekat lagi. Mari bersama-sama saya, Datuk Profesor Dr. Azizan Baharudin, menjadi pengguna cekap air. Bersamalah kita renungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kapsul sebentar tadi dibawakan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Selamat mengimarahkan Ramadan dan hargailah sumber air bersih. Layari laman Facebook SPAN di fb.span untuk maklumat lanjut. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara merupakan sebuah agensi penguatkuasa yang mengawal selia perkhidmatan air dan perbentangan di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air. Untuk maklumat lanjut berkaitan fungsi dan peranan SPAN, sila layari laman Facebook kami di fb.span atau laman sesawang kami di www.span.gov.my. Hargai air bersih, jangan cemar dan jangan bazir. Kuching 93.7 FM. Anda kini sedang mendengar Destinasi IGIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Tahun berubah dan derita mereka bertambah. Kisah pelarian Syria semakin tenggelam walaupun berjuta manusia menjadi pelarian. Hanya serendah RM15 bagi satu slot tajaan iftar dan RM150 bagi sekotak makanan untuk sebulan. Anda pesan, kami hantar. Sila layari www.syriacare.org.my atau WhatsApp kami di talian 011-3703-0900. Ayuh rebut pahala sedekah di bulan Ramadan yang penuh keberkatan. Bersama Syriacare, kita bantu. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang kebaikan berinfak. Surah Al-Baqarah ayat 261. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Dia Maha Mengetahui. Marilah menyumbang untuk pembinaan masjid pertama Bandar Bukit Beruntung melalui akaun Public Bank Berhad 3814-218436 atau layari masjidbukitberuntung.com. Eh, Man, anak bongsu awak tu dah akikah ke belum? Oh, belum lagi lah. Tengah cari lagi nak buat ke mana ni? Eh, apa susah? Izi korban kan ada. Bulan Ramadan ni, Izi korban ada buat program akikah. Daging-daging akikah akan diagih kepada saudara kita yang memerlukan untuk berbuka puasa. Wah, menarik tu. Laksanakan akikah anda Ramadan ini bersama Izi korban. Untuk maklumat lanjut, layari izikorban.org. Izi korban, akikah korban tanpa sempadan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Khairi, pengasas kepada produk yang sentiasa melegakan anda seisi keluarga, tak lain tak bukan Marvel Care. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Tuan-tuan dan puan-puan, di bulan Ramadan yang mulia ini adalah waktu terbaik untuk anda amalkan Marvel Care. Minum Marvel Care satu sachet setiap hari untuk badan yang lebih cergas dan bertenaga di bulan Ramadan. Marvel Care dirumus khas daripada buah-buahan, bahan semula jadi dan kaya dengan fiber. Antara bahan-bahan yang ada di dalam Marvel adalah apple fiber, ekstrak buah delima, ekstrak strawberry, psyllium khas, aloe vera dan lain-lain lagi. Kerjakan ibadah puasa anda dengan sokongan dari Marvel Care. Marvel Care sememangnya melegakan. Leganya bila ada Marvel. Di sini saya ingin mengumumkan promosi Marvel Mega Ramadan telah kembali lagi. Seperti yang anda tahu, promosi khas Ramadan ini tidak pernah diberi pada mana-mana bulan melainkan bulan Ramadan sahaja. Dan promosi ini hanya datang setahun sekali sahaja di bulan Ramadan. Jadi, ini waktu paling berbaloi untuk anda dapatkan Marvel Care. Ayuh, dapatkan Marvel Care sekarang. Masa yang ditunggu-tunggu telah pun tiba. Promosi Marvel Mega Ramadan setahun sekali. Hubungi talian 010-872-8242. Saya ulang, 010-872-8242. Ingat, ada Marvel memang lega. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Jika anda penerima bantuan sara hidup BSH berumur 18 hingga 65 tahun, anda layak menerima skim perlindungan nasional B40 atau MySalam. Anda boleh menerima pendapatan gantian RM50 sehari sehingga 14 hari setahun. Jika dimasukkan ke hospital, manfaat perlindungan 45 penyakit kritikal sekali seumur hidup sebanyak RM8,000. Untuk semakan dan tuntutan, layari mysalam.com.my. MySalam. Perlindungan. Takkan pun percuma.
Ramadan, ya Ramadan, bulan yang mulia, semoga Ramadan berikan kebaikan. Bulan suci kembali tiba. Huda Property mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. Huda Property, pemaju kediaman keluarga sempurna. Assalamualaikum dan salam saham. Mencari peluang untuk melangkah ke dunia pasaran global? Mula melabur dengan saham nama-nama besar di Amerika Syarikat serta pasaran global yang lain. Dan perluaskan portfolio anda bersama CGS CIMB iTrade Islamic hari ini. Semuanya online, mudah dan patuh syariah. Layari cgs-cimb.com.my untuk maklumat lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Istiqomah Islam Malaysia, Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Ya, syukur alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang dah pun tersedia di laman media sosial kita Radio IKIM di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media, yeah. Sebab apa kita sedang bersara langsung menerusi rancangan Vaksin Hati, di mana jadual kita di setiap hari Isnin petang bawakan rancangan ini untuk belajar lagi bagaimana untuk terus nak uruskan emosi diri kita. Ya, yeah, betul. Dan untuk petang ini kita masih bersama pengasas bijak emosi dan kaunselor berdaftar, Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz. Yeah. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan? Baik-baik, alhamdulillah. DJ Syafiq, DJ Mona sihat eh? Syukur seadanya, baik-baik. Senyuman tu memang nampak ceria tu, maknanya alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami tumpang senyum Tuan ni sebenarnya. Oh, kan? Allah Allah. Alhamdulillah. Itulah, terima kasih Tuan, masih lagi ruangkan masa bersama kita Tuan untuk nak belajar lagi bagaimana kita hari ini setiap hari melalui rutin harian ya, menguruskan kehidupan, tambah-tambah dalam keluarga kita bersama dengan pasangan hidup, suami dan juga isteri, dan kita nak belajar lagi untuk uruskan emosi diri kita dengan sebaik mungkin. Ya, betul. Dan sesuai juga dengan 10 terakhir Ramadan untuk hari ini, kita atau Tuan akan bincangkan tentang pecutan akhir Ramadan. Betul, betul. Jadi Tuan, kita nak bincang Tuan bagaimana Ramadan ni boleh membina emosi kita dengan sebaiknya. Kan dulu kita rasa macam mungkin tak stabil emosi, tapi adanya Ramadan dengan suami isteri boleh berbaik, boleh adanya erat, bangun sahur pun rasa sweet tau, yang main-main. Jadi jom Tuan, kita bincangkan Tuan bagaimana 10 akhir hari terakhir Ramadan ni kita boleh membina emosi yang terbaik dalam hidup kita. Silakan. Okey, baik. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri uhlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna hikmatak wa ansyur alayna min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih di Syafiq, di Jumuna. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua para pendengar Radio IKIM dan juga segmen Vaksin Hati. Alhamdulillah, moga-moga hari ini kita dapat manfaat daripada perkongsian hari ini, insyaAllah. Dan saya tertarik bila DJ Syafiq sebut tadi kan, Ramadan ni bulan sweet-sweet kan. Nak sahur pun bercinta. Kalau boleh sahur tu sambil suap menyuap antara satu sama lain kan. Bila lagi nak buat kan. Cuma cukup sakal suap tadi jangan lebih daripada itu. Bahaya. Kan? Sebab kenapa saya sebut macam ni? Bulan Ramadan ni satu bulan yang sangat menarik. Yeah. Kalau yang masih ingat, tema kita bulan Ramadan ni adalah, kita kata bulan Ramadan adalah bulan bijak emosi. Betul. Kan? Kenapa bulan bijak emosi? Bulan yang kita, kalau anda masih ingat, saya nak ulang balik. Anda masih ingat, bulan yang pertama, bulan yang akan mengajar kita tentang self-control. Bagaimana dia mengajar self-control? Self-control ni adalah kawalan kendiri. Yeah. Inilah benda paling penting ni sebenarnya. Dalam hidup kita ni, yang nak mengawal diri kita ni siapa? Kita. Kemahiran mengawal diri ni daripada godaan, daripada perkara-perkara yang trigger kita, mengancam kita. Nak kawal diri ni benda paling penting ni. Kan? Dan Allah ajar kita self-control ni, mengajar kita self-control melalui puasa dan juga segala amalan-amalan yang ada dalam bulan Ramadan. Okay. Bagaimana caranya? Pertama, dengan Allah melatih kita dengan apa? Kesedaran kendiri. Kalau masih ingat, saya bercerita tentang dalam satu hadis Nabi sebut tentang apabila orang
mencerca kita, maki kita kan. Jadi kita apa yang kita kena sebut inni saim. Itu salah satu teknik, dua perkara dalam tu. Pertama, kesedaran emosi sendiri, iaitu kita kena sedar apa emosi kita rasa. Yang kedua adalah apa dia? Yang kedua adalah self regulation. Kita nak regulasi emosi, nak regulate emosi kita supaya apa? Emosi kita terkawal, berada dalam keadaan tenang dan menghasilkan tingkah laku yang baik. Baik, yang ketiga sebenarnya bila kita sebut tentang hujung-hujung Ramadan ni kan, kan. Dan sebenarnya dalam elemen komponen bijak emosi ataupun emotional intelligence ni adalah apa dia? Adalah motivation. Ni saya ambil komponen ni berdasarkan Daniel Goleman. Adalah motivation. Orang yang bijak emosi ni pertama dia boleh memotivasikan diri dia sendiri. Kan. Dia boleh memotivasikan diri dia sendiri. Yang kedua adalah dia boleh memotivasikan orang lain. Itu juga adalah orang yang bijak emosi dari segi motivasi. Dan sebenarnya kalau kita tengok, bila kita cerita tentang motivasi, okey, sebelum tu kita nak faham juga, Cik Fazli, motivasi ni apa? Motivasi kan, setengah tempat sebut motivasi lah, macam-macam lah, roti basi, macam-macam, saya dah dengar macam-macam lah, kan, motivasi kan, orang duk sebut-sebut, tapi apa benda, apa maksud sebenarnya motivasi ni? Motivasi ni kalau kita nak faham macam ni, motivasi ni adalah burning desire, keinginan yang membakar, kan, ataupun kalau dari segi istilahnya adalah proses memulakan. Satu, dia memulakan. Kemudian yang kedua adalah dia memandu. Yang ketiga adalah dia mengekalkan. Apa dia? Disebut sebagai goal-oriented behavior. Goal-oriented behavior. Tingkah laku yang berasaskan matlamat yang jelas. Goal-oriented lah. Dia tahu apa dia nak buat. Dan sebenarnya menariknya, bila kita bincang tentang motivasi ni, Ramadan lah bulan motivasi, Allah sebenarnya telah letakkan matlamat daripada awal lagi. Daripada ayat dalam surah Al-Baqarah tu lagi. Kan? La'allakum tattaqun. Rupanya itulah motivasinya. Itulah dia punya orientednya. Goal orientednya. Matlamat yang kita nak capai tu. Kan? Maknanya masuk bulan Ramadan, keluar mesti bertakwa. Kalau tak mencapai takwa, maknanya ada benda yang tak kena bila kita buat. Bila kita melaksanakan bulan Ramadan. Tidak membentuk rasa, tidak membentuk apa ni? Dia tidak membentuk diri kita, pemikiran kita, hati kita. Mungkin apa? Kerana mungkin kita gagal melaksanakan puasa dengan baik. Kita gagal solat dengan baik, jaga solat dengan baik. Kita gagal solat terawih dengan baik. Solat terawih, time ada murih, jangan nasi Arab, kambing, baru datang. Tak ada kambing, tak adalah orangnya. Kan? Tapi tak apalah. Saya kata bersyukur juga. Alik Elis datang juga makan murih dekat surau, dekat masjid. Okeylah, Alhamdulillah. Okey. Baik. Dan sebenarnya kalau kita tengok, cuma di hujung ni, bila kita cerita tentang di hujung ni, kan? Okey, sebelum tu. Sebab poin banyak sangat ni, saya kena susun, kena cakap betul-betul ni. Nanti kan, tak ada GPS ni, kadang hilang entah mana kan. Okey. Jadi, bagaimana Allah memotivasikan kita dalam bulan Ramadan ni? Pertama, Allah motivasikan kita dengan ganjaran. Kan? Ganjaran. Dia motivasi ni, dia ada dua jenis. Kan? Satu menuju, satu menjauh. Sebab itu dalam Islam kalau kita tengok Allah sediakan, Allah motivasikan kita dalam kehidupan kita. Pertama, Allah motivasikan kita dengan syurga. Kan? Supaya kita menuju syurga. Tapi dalam masa yang sama kita ingat, Allah juga bagi ancaman. Kan? Maknanya kalau kau tak nak buat, ni, api neraka dia ni, nak membakar ni. Kan? Yang mana bahan bakarnya adalah daripada batu manusia. Kan? Alhamdulillah. Kan? Apalagi ada dosa. Jangan buat. Buat ni dosa. Jadi kita nak kena elak. Tapi nak buat apa? Buatlah apa yang mendatangkan pahala. Motivasi Allah. Dan yang hebatnya bulan Ramadan, yang bestnya apa? Allah bagi ganjaran. Pertama, motivasi Allah luar biasa dalam bulan Ramadan ini bagi kat kita supaya kita bermotivasi. Apa dia? Ganjaran keampunan yang sangat besar yang luar biasa Allah nak bagi. 12 bulan ni, satu bulan ni zap habis semua yang lepas-lepas. Kan? Sebab tu dalam hadis kan ada Nabi sebut man qama Ramadan imanan wahtisaban ufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kan? Kemudian ada lagi satu hadis dengan lafaz yang lain, man soma Ramadan. Siapa yang pertama, siapa yang membangunkan Ramadan. Yang kedua ada siapa yang berpuasa Ramadan. Maknanya siang pun dapat qama tu qiyam kan. Kan, membangun kan, berdiri. Maknanya mendirikan. Maknanya siang pun dapat kalau buat betul-betul dengan rasa, dengan perasaan. Tengok eh. Saya sebenarnya kalau saya, sebab saya suka tengok dari sudut emosi kan. Rupanya dalam hadis ni, Nabi sebut tentang emosi juga. Apa dia? Ihtisaban. Mengharap. Mengharap. Kan? Jangan puasa tak berharap. Sekadar puasa. Puasa kita harap Allah terima. Kita harap sangat Allah terima. Dan kita takut kalau Allah tak terima. Tengok. Dan inilah emosi yang akan menggerakkan tingkah laku kita. Ya, dan ganjaran dia apa?
Allah ampunkan segala dosa yang lepas. Man qama Ramadan, man sama Ramadan. Kan, maknanya Allah offer ni banyak pengampunan ni. Kan, pengampunan yang sangat banyak. Kan, kemudian ganjaran yang luar biasa dari sudut apa? Amalan-amalan yang lain. Amalan sunat buat jadi pahala. Amalan fardu. Ya. Kan? Sedekah Nabi, ya Allah, daripada Nabi ni pemurah. Tapi bila masuk Ramadan, oh, subhanallah. Kan? Macam angin yang berlalu. Kan? Ya. Allah Akbar. Dan ganjaran yang ketiga, Allah berikan. Besar motivasinya apa dia? Yang luar biasa. Maksudnya sepanjang Ramadan. Kan? Dan juga di hujung Ramadan. Iaitu Lailatul Qadr. Lailatul Qadr. Ya. Itu malam Lailatul Qadar. Itu nak kena kejar. Ini kalau kita tak nampak lagi, saya tak tahu nak cakap macam manalah. Maknanya Allah offer luar biasa. Kalau tak bermotivasi juga, kita bincang macam mana nak buat. Baik tuan, insyaAllah kita akan sama-sama bincangkan lagi dengan apa yang kita hadapi, yang kita sedang lalui sekarang ini, yang boleh membina motivasi diri kita, insyaAllah. Okay? Kita nak berehat seketika, kan? Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Itu setia bersama kami. Ya Latif, 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 ya Latif. Allah Latif bi'ibadihi, yarzuq man yasha, wa huwa al-qawiyyul aziz. Ya Allah, 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 ya Allah. ورجعنا يا الله ورجعنا يا الله ورجعنا يا الله يا الله وندمنا يا الله وندمنا ندمنا يا الله يا الله. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, inspirasi inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Vaksin Hati. Betul. Jom terus tonton sekarang di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media, sebab di situ kita boleh sama-sama berinteraksi dan juga kita menghayati lagi rancangan yang penuh dengan manfaat ini. Masya Allah. Kalau di hujung-hujung Ramadan ini kita sentiasa lagilah nak fokus tekun dengan amal ibadah kita, dan sama juga kita dapat lagi inspirasi menerusi rancangan ini, bagaimana Ramadan akan terus mendidik hati dan juga jiwa kita. Ya, insyaAllah. Dan untuk waktu ini masih bersama yang bahagia Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz, kaunselor berdaftar dan pengasas Bijak Emosi, membincangkan tentang kecutuan akhir Ramadan. Baik Tuan, jom kita nak sambung lagi Tuan, bagaimana apa yang kita boleh laksanakan lagi dalam proses akhir Ramadan ini yang boleh terbiahkan hidup kita, seimbangkan lagi emosi diri kita ni Tuan. Silakan. Okey. Baik, terima kasih DJ Syafiq, DJ Mona. Alhamdulillah, kita teruskan lagi
Kalau ingat saya sebut tadi tiga ganjaran yang Allah offer pada kita. Pertama, ganjaran keampunan. Yang kedua lah ganjaran amalan yang luar biasa, kan? Maknanya yang ketiga lah ganjaran lailatul qadar. Ganjaran ni adalah reward lah, hadiah yang Allah bagi pada kita, kan? Dan kita ni termotivasi tak dengan hadiah? Termotivasi tak dengan ganjaran? Baru ni saya ingat ada satu kes baru ni, kan? Yeah. Allahuakbar. Kan ada YouTuber buat satu program event, hadiah dia duit. Orang berpusu-pusu datang dan pergi, datang pun nak dapatkan hadiah tersebut. Motivasinya apa? Kenapa begitu bermotivasi? Sebab nak ganjaran. Nak ganjaran. Dan ini Allah hidangkan kita satu ganjaran yang sangat banyak, sangat hebat, sangat luar biasa. Dan soalannya adakah, soalannya adalah adakah kita bermotivasi dengan ganjaran tersebut? Okey. Kalau jawapannya tak, kenapa? Kerana kita tidak pernah meletakkan ganjaran tersebut sebagai salah satu matlamat yang kita nak kejar. Kenapa momentum kita rendah di hujung-hujung? Pertama, kemungkinan kita tidak menjadikan ganjaran Allah itu sebagai sesuatu matlamat yang kita kena kejar. Bila kita tak jadikan itu sebagai satu benda yang kita nak kejar, maka kita akan follow the flow lah. Follow the flow. Kan? Jadi sebab itu, terima kasih dan ayo sama-sama kita bina jadikan matlamat ni di hujung Ramadan. Tinggal berbaki berapa hari saja lagi ni. Kan? Maknanya tiga hari yang berbaki ni adalah hari yang sepatutnya kita kena buat untuk kita dapatkan ketiga-tiga ganjaran yang Allah offer pada kita. Okey. Soalannya, macam mana nak kekalkan momentum? Percutan akhir Ramadan ni, kan? Sebab kalau kita tengok masjid memanglah daripada awal penuh, masuk setengah Ramadan separuh. Masuk hujung Ramadan tinggallah tentera-tentera yang berjuang di hujung-hujung Ramadan, kan? Kan? Okey. Baik, macam mana? Saya ada satu cara sahaja. Macam mana nak kekalkan motivasi? Hujung Ramadan, nak kekalkan momentum, percutan akhir, macam mana nak buat? Satu cara sahaja. Saya tak nampak cara lain. Kan? Wah, jadi eksklusif sangat cara ni. Okay. Cara dia apa dia? Jangan tinggal masjid. Itu je. Kan? Jangan tinggal masjid dalam 10 hari yang terakhir. Sebab apa? Bila kita tinggal masjid, dia bahaya, dia sangat bahaya. Cabaran di luar sana memang sangat kuat. Bila kita berada di masjid, kita akan fokus. Baik, pertama, kenapa saya kata jangan tinggal masjid? Nak kekalkan momentum. Okay, pertama apa dia? Ada suasana. Suasana ini penting tak? Suasana ini penting. Sangat penting. Sebab apa? Manusia ni kita ada emosi. Emosi kita ni dia akan saling mempengaruhi antara satu sama lain. Kita kalau jumpa bos senyum, kita senyum tak? Kan? Senyum. Takkan bos lalu senyum, kita nampak, kita tunjuk, nampak ni penumbuk. Takkan macam lain lah tu. Oi, itu memang ekstrim lah, kan? Paling tidak pun macam buat muka, kan? Tak berani. Yeah. Tapi kalau bos masam, berani tak kita senyum? Depends. Tengok keadaan. Tengok situasi. Mungkin mula senyum, cuba yeah, untuk memulakan senyuman tu, kita senyum. Tapi bila tengok reaksi dia tak senyum, kita berani senyum tak? Tak juga nak senyum tu, kan? Macam tak kena masa. Sebab apa? Kan? Sebab sekarang ni, kita dah dipengaruhi oleh dia. Emosi dia. Kemudian kita rasa macam, alamak, rasa macam tak kena lah aku buat tadi. Lepas tu, rasa macam tak best je satu hari tu. Hanya kerana, ini nak cerita pengaruh emosi. Sama juga macam contoh, kita masuk, contohlah kita tengok movie ramai-ramai, kan? Cerita kelakar, anak-beranak semua duduk depan TV. Dia punya gelak tu rasa macam, ya Allah, menggeletik betul buah pinggang tu rasa ni, kan? Kan? Tapi bila tengok cerita yang sama, seorang-seorang, dia rasa macam orang kelakar, tapi tak sekelakar waktu tengok ramai-ramai. Biasa. Sebab apa? Sebab seorang dah ramai suasana. Sebab tu saya ingat ada satu hadis, apa ni, cerita pasal tentang seorang lelaki yang membunuh 99 orang tu, kan? Kan, 99 orang. Yang dia, apa? Dia kata, apa ni, dia tanya kepada seorang ahli ibadah tu. Kan, dia kata, adakah Allah akan terima taubat aku? Kan, sekali kawan tu kata, tak ada. Allah tak terima dah, kamu dah zalim sangat, kamu ni dah teruk sangat. Akhirnya dia bunuh seorang lagi, cukup 100. Kan, akhirnya dia masih mencari pintu taubat, dia pergi jumpa lagi seorang abid. Seorang alim. Orang yang alim. Jadi bila tanya, adakah taubat aku diterima? Dia kata, Allah maha menerima taubat. Cuma syaratnya apa dia? Kamu kena tinggalkan kampung tempat kamu duduk tu. Kena pindah ke kampung lain. Kenapa? Kan, kalau kita fikir balik, kenapa kena pindah? Kenapa kena, tak boleh ada kat situ? Sebab kita nak membentuk suasana, kita nak ubah diri ni, perlu ada suasana. Suasana baik akan mempengaruhi kita. Sebab kita ni lemah, kita tak cukup kuat.
Kan? Sebab tu kita senang dipengaruhi. Kita duduk kawasan, contoh kawasan penagih dadah. Ha, contoh. Orang tu ajak, orang ni ajak. Kita yang tak, kita yang baik ni pula akan dipandang seru. Kita yang baik ni akan dipandang jahat, seolah-olah jahat. Kan? Ha, ni kadang-kadang macam saya, kadang-kadang saya markah agensi government kan. Saya katakan contoh. Kadang-kadang isu-isu kes rasuah. Rasuah ni kalau dia berseorangan mungkin dia dia boleh, orang kata apa, bergantung kepada kekuatan peribadilah. Tapi kalau contoh, contoh kan, kalau kata contoh ni, maaf saya bagi contoh saja. Kalau jabatan tu semua ambil rasuah, dia seorang tak ambil. Ha, itu yang jadi payah tu. Sebab apa? Dia ada support system. Ha, tu yang kita support system. So sama juga bila kita pergi masjid, kita ada suasana. Kan? Dan bayangkan kita pergi masjid, teman-teman sekalian, bagaimana Allah bagi motivasi kita melalui penglihatan kita, kita boleh tengok macam-macam. Kan bila kita pergi masjid, kita tengok orang yang tak boleh nak berdiri. Semayang, kan? Duduk antara dua sujud. Tak boleh nak duduk antara dua sujud. Kan? Duduk antara dua sujud tu macam nak sujud dah. Sebab kaki tak boleh lipat, ada masalah kan. Tapi selalu datang masjid. Kita akan terdetik, ya Allah, aku ni kaki boleh lipat. Bukan setakat boleh lipat, boleh jumping smash lagi main badminton. Kan? Ha, boleh shoot goal tu daripada hujung sudut. Sudut ke sudut tu masuk goal tu. Tapi jarang datang. Kan? Saya kadang-kadang, saya memang selalu, kalau kita pergi, tengok, saya suka perhati orang macam ni. Orang yang jalan gigil-gigil di masjid ni. Jalan gigil, pegang tongkat gigil ni. Tapi ya Allah datang masjid. Kita ibu ibu jari kaki termasuk selumbar orang Kelantan kata. Kan? Apa selumbar ni apa dia? Sembilu ke? Sembilu. Tu sakit tak nak gimana duduk diam kat rumah kan. Yeah. Allahuakbar. Jadi itu sebenarnya antara motivasi-motivasi yang kita kena tengok. Kan? Kita pergi contoh, kita pergi solat, sembahyang. Ada orang menangis dalam solat. Kita duduk semayang kan, kadang-kadang dalam contoh lakiah mulai kan. Kita perasan ada orang menangis sebenar. Kita tak menangis. Kan? Kita boleh perasan kan? Kita boleh nampak kan? Walaupun kita tengah semayang kita boleh rasa nampak bunyi. Contoh. Kita terdetik tak? Ya Allah, kerasnya hati aku, ya Allah. Ya. Kan? Sedangkan aku ni banyak lagi dosa ni. Orang sebelah tu adalah ahli masjid. Datang selalu. Aku ni on off, on off. Kan banyak off daripada on pun. Kan? Nak kira dosa dia, banyak lagi dosa, tapi tak menangis, kerasnya hati. Sebab tu saya kata memang kena pergi masjid, jangan tinggal masjid. Sebab apa? Dia membentuk suasana. Suasana tu ada untuk kita nak mengisafi diri ni. Banyak sangat benda yang boleh kita isafi, banyak sangat kan. Tapi bila saya tengok gambar dah kecil tu, saya rasa saya berhenti setakat ni dulu. Saya akan putarkan sedikit lagi insyaAllah, dan bagaimana di hujung nanti saya nak ajak untuk sama-sama kita jadikan bulan Ramadan ni bulan penyelesaian konflik. Wallahualam. Baik, insyaAllah kita akan berehat seketika dan kita akan kembali lagi selepas ini untuk bincangkan dengan tajuk yang sangat sesuai untuk kita berada di hujung Ramadan ni. Bagaimana emosi terus kita nak stabilkan, kita nak susun dengan baik-baik lagi insyaAllah. Ya, insyaAllah. Dan untuk para pendengar, kita berehat sekali lagi kembali selepas ini terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Langkawi, 89.0. Nilai-nilai bersama IKIM. Adab. Seterusnya berkenaan dengan nilai adab. Adab ini adalah mengenai penghayatan sifat-sifat mahmudah dan menghindari sifat-sifat jelek di dalam kehidupan. Begitu banyak sifat-sifat jelek ini. Sekarang ini kita berhadapan dengan bermacam-macam kerenah dan musibah yang berpunca daripada kelunturan penghayatan akhlak yang mulia di kalangan beberapa anggota masyarakat. Daripada soal kerenah birokrasi, tuan-tuan memahamilah kerenah birokrasi, iaitu sifat-sifat negatif yang ditunjukkan oleh pekerja-pekerja, sama ada melewatkan, membuat keputusan, mencuri masa resmi dan sebagainya, hinggalah kepada masalah tumbuk rusuk, dia katakan rasuah, dan juga penyalahgunaan kuasa. Kuasa itu tak ada pada kita. Ada batasan kuasa kita, tapi kita melampaui batasan. Dan semuanya ini berpunca daripada tahap penghayatan serta pengamalan kepada akhlak Islamiah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian peranan adab ini dan akhlak hendaklah diberi tekanan di dalam oleh pihak pimpinan pengurusan. Bagaimanapun, sebelum ketua-ketua menyuruh warga kerja berakhlak mulia, mereka
sendiri seharusnya lah menunjukkan contoh-contoh adat dan pekerti, budi pekerti yang mulia di dalam diri masing-masing. Kepimpinan melalui tauladan. Yang dikatakan pemimpin ialah yang berdiri dalam budi, yang tegak dalam syarak, yang duduk dalam khusyuk, yang melihat dengan adat, yang mendengar dengan tunjuk ajar, yang berkata dengan ilmu, yang berjalan dengan iman, yang melangkah dengan betul. Semuanya ini menunjukkan bahawa ketinggian ilmu saja tidak memadai untuk menjadi pemimpin sesebuah organisasi ataupun sebuah negara. Imam Al-Syaukani dalam syairnya ada menyatakan bahawa sesungguhnya sesuatu bangsa itu bergantung kepada akhlak. Apabila rosak akhlak, maka rosaklah bangsa itu. Petikan ucapan Allahyarham Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, mantan pengerusi IKIM. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Takku hanya tetap untukmu, biarkan cintaku. Lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini, Destinasi IKIM masih bersama anda untuk rancangan Vaksin Hati. Ya, betul. Kita sedang juga bersama dengan tetamu kita menerusi rancangan ini, iaitu yang berbahagia Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi. Dan kita bincang dengan tajuk kita iaitu Pecutan Akhir Ramadan. Bagaimana untuk kita nak sama-sama gunakan ruang peluang Ramadan yang Allah beri kepada kita ni untuk susunkan emosi kita, stabilkan emosi kita. Baik tuan, jom nak teruskan lagi tuan. Macam mana untuk nak terus kekal emosi yang baik? Nak pergi masjid mana hari ni? Boleh ke buat macam tu? Kita tik satu hari satu masjid. Wah, bagus ni kan? Macam mana tuan? Silakan. Itu bagus juga tu, kau dapat satu-satu masjid kan, lain-lain kan. Tapi ada orang ada selesa. Dan ini bergantung pada keselesaan lah. Ada orang satu masjid kekal kat situ. Yang penting pergi masjid. Kan? Sebab bila duduk di rumah, dia akan kurang motivasinya berbanding dengan berada di masjid. Kan? Kenapa? Pertama, suasana lah. Kan? Tapi saya ingat masa zaman saya sekolah-sekolah agama dulu kan, memang malam saya ada seorang kawan, nama dia Ustaz Zaki. Dia memang ustaz lah sekarang. Doktor Zaki sekarang. Saya dengan dia, memang kami hari malam je pergi cari masjid. Okay, mana ni kat mana? Mana ni kat mana? Naik motor, pergi bergendong lah. Kelantan kata bergendong. Kan? Tapi dia ada kelebihan ada juga. Dia akan rasa suasana baru sentiasa. Jadi bila suasana baru sentiasa ni, kita seronok. Kan? Sebab saya suka guna ayat ni kan, keterbiasaan membunuh perasaan. Jadi macam mana kita nak sentiasa ada perasaan baru, pelbagai kan. Pelbagaikan tempat, pelbagaikan tu, cari kori sedap, pergilah cari. Okay. Baik. Jadi saya cerita tadi, pertama jangan tinggal masjid. Kenapa? Kerana suasana. Yang kedua, kenapa saya kata jangan tinggal masjid? Sebab dalam masjid ada peringatan. Ada tazkirah. Kan? Setengah-setengah pakcik ada tazkirah. Tengah-tengah celah-celah tu ada yang buat sebelum maghrib pula. Ada yang buat selepas maghrib, kan? Sebelum isyak tu kan, dia buat selepas maghrib. Ada yang buat tengah-tengah antara buat 4 rakaat tazkirah. Ada yang lepas habis 8 baru tazkirah. Macam-macam cara. Ini saya ucapkan tahniah kepada masjid-masjid surau-surau yang ada inisiatif untuk sentiasa mengisi jiwa orang yang datang kan. Sebab orang tengah dahaga, kita beri air, kita beri makanan rohani kan. Jadi semoga dia memberikan motivasi untuk dikekal mengekalkan momentum motivasi Ramadan. Baik, kenapa penting untuk kita ada tazkirah ni? Sebab ada peringatan. Mungkin kita nampak dia mengantuk tidur, tapi jangan pandang rendah. Kan, bersandar kenyang kan, macam tak berminat. Jangan pandang rendah. Sebab apa? Bila dia maklumlah buka puasa majlis khatam Quran, buka puasa pula kan dengan nasi kambing. Oh ya Allah, kambing pula jemaah tiga orang kat belakang tu tak dapat. Sebab semua dia dah gaut habis dah kambing itu. Kan? Ini macam pengalaman sendiri yang berlaku semalam. Kan? Tapi tak kisahlah. Tapi nak ceritanya, bila nampak macam bersandar, macam tak berminat, tapi kita jangan pandang rendah. Sebab apa? Sebab orang cara proses maklumat dia tak sama.
Ada nampak santai, macam malas nak ambil, tapi dia ambil dia dalam. Kita tengok besok datang lagi masjid, alhamdulillah lah. Kan? Kemudian topik-topik yang kita berikan dalam tazkirah pula tuan-tuan hujung-hujung Ramadan ni, apa dia? Topik Lailatul Qadar. Ya. Kan? Nak ingatkan tu sebab dia kena diingatkan. Bila kita ingat, dia macam kita, dia nak masuk dalam kepala ni macam mana? Dia kena ulang banyak kali. Dia ulang, ulang, ulang. Kan? Barulah masuk dalam kepala. Kalau tak dia masuk, dia tinggal lah. Sekejap. Keluar balik. Tak. Bila diingatkan selalu, maka dia akan kekal dalam ingatan. So, topik Lailatul Qadar. Jadi, bila kita pergi masjid, kita dapatlah topik-topik Lailatul Qadar. Bila tak pergi masjid, yang tinggal apa? Lailatul Gambar. Kan? Lailatul Gambar. Nak bergambar sana, pergi tempat menarik lampu cantik kan. Semua nak masuk konten. Sekarang, semua nak buat konten. Yang tua, cara tua. Yang muda, cara tua. Yang muda kan. Jadi semua nak dijadikan konten. Jadi kata jangan jadi Lailatul Gambar ataupun Lailatul Qadar. Sekadarnya sajalah. Kan? Malas letih penat sekadarnya. Kan? Jadi bila pergi masjid insya-Allah peringatan tu akan sentiasa ada. Topik-topik pun penting juga tazkirah ni pun. Lailatul Qadar. Inilah Ramadan terakhirku. Tajuk topik pun kena macam tu. Kan? Bayangkan tuan-tuan, bayangkan tuan-tuan, hari ni tuan-tuan hidup, besok tuan-tuan masuk kubur dah semua. Takkan tak insaf lagi kan, kena peringatan tentang mati ni kan. Kan? Dan juga apa, husnul khatimah, topik-topik yang sebenarnya mengingatkan kita tentang mati. Baik, dan yang ketiga, kenapa kena datang masjid? Okey, ni sebenarnya nak membina momentum ni, sebenarnya yang paling susah ni kat mana? Contoh, bawa kereta. Kereta nak, yang paling susah ni bahagian bahagian apa sebenarnya sebelum bergerak ni? Sebenarnya kan kereta ni yang susah ni waktu dia mula-mula nak bergerak. Kan? Dia nak mula-mula bergerak tu sebab apa? Badannya berat. So dia kena perlukan daya yang lebih. Sebab tu kereta ni kalau tok tinggi, dia lebih kuat lah. Pecutannya lebih tinggi lah. Dia nak start kan? Sebab pergerakan awal. Bila dah bergerak tu okey lah. So sama juga sebenarnya kita dalam dari segi psikologi dan sebagainya. Sebenarnya memulakan langkah pertama dia susah tu. Kan? Contoh, malas saya baca Quran. Tapi kalau kita lawan, kita ambil pegang Quran, lepas tu dah start baca, dah tak, oh nak berhenti pun dah payah dah. Oh kan. Ingat nak baca satu muka, rupanya dah baca 3-4 muka dah. So sama juga. Sebenarnya, kena ada pergerakan. Bila kita tak bergerak, kita malas. Jadi kita kena bergerak. Macam mana nak bergerak? Mulakan pergerakan. So macam mana mulakan pergerakan? Pergi je masjid. Bila pergi masjid, kita akan ikut pergerakan jemaah dah. Dan solat jemaahnya. Jadi, otomatik kita akan senang untuk buat ibadah. Tapi peperangannya, bermulanya apa dia? Peperangan yang pertama lah. Nak decide untuk pergi masjid tu. Malam ni pergi masjid. Tapi dia fikir, nak cari baju lagi apa semua. Contoh, ini peperangan yang berlaku ni. Peperangan minda kan. Baju tak cari lagi, itu tak buat lagi. Allah, okay, biskut raya tak jumpa lagi. Macam mana ni biskut raya ni? Kan tinggal sembelit je. Semperit je kan. Allah Akbar. Okay. Jadi, sebab itu dia kena mulakan. Ini kena mulakan. So itu antara beberapa cara kenapa saya kata jangan tinggal masjid lah. Sebab penting untuk kita mengekalkan motivasi. Jadi bila ada suasana kan, ada peringatan, kemudian kita bergerak lebih aktif. Sebab bila kita tak bergerak, kita makin malas. Ya kan? Jadi bila kita bergerak, insyaAllah kita akan lebih senang untuk buat ibadah sebab kita dah bergerak. Kan? Baik. Terima kasih kan? Dan yang terakhir adalah bulan ini adalah bulan mustajab doa. Bulan mustajab doa, tinggal beberapa hari lagi. Saya kata kita ibaratkan macam inilah. Kita ibaratkan kan, contoh. Katakan bos Megah Holdings Berhad. Oh, Megah Holdings kan. Maknanya memang kaya betul lah. Bukan kaya sikit-sikit, memang kaya raya betul lah ni. Bos bagi tahu kepada semua staff, dia kata, okey, satu bulan ni korang nak apa? Apa saja yang korang minta aku nak bagi. Kan? Jadi ada orang yang ambil borang tulis apa dia nak, senaraikan satu persatu. Kan? Ada orang memang biarlah, tak apalah, nanti amalah. Kan? Ada orang di awal tu dah tulis dah apa yang dia nak. Ada orang biasa berasa tak macam ni. Ada orang biasanya bila tarikh last. Kita kan masa tu lah baru nak isi borang. Alamak, dah nak habis. Okay. So jadilah kita kisah yang lepas-lepas tu biarlah. Tapi maknanya di hujung Ramadan sekarang ni, jadilah kita orang yang menulis tu di saat akhir tu, apa yang kita nak tu. Kan? Sebab apa? Sebab ini bukan saja bos Mega Holding. Ini yang Allah yang maha kaya, yang boleh memakbulkan apa saja yang kita minta. Kan? Yang maha berkuasa. Jadi, dalam bahasa yang mudah, memang rugi, sangat-sangat rugi kalau kita tak minta.
Apatah lagi dalam keadaan sekarang. Contoh, kalau kita ada konflik rumah tangga. Saja saya nak kaitkan sikit. Kan, dalam konflik rumah tangga. Memang betul kita marah kat pasangan kita, ada benda kita tak puas hati kan. Tapi, jadikanlah bulan Ramadan ni bulan yang kita minta tolong Allah. Kan, minta tolong Allah untuk bantu kita selesaikan konflik rumah tangga kita. Nak buat macam mana sebab duduk serumah pun dah tak bercakap dah, nak bercakap pun tak nak layan dah. Kan? Dia sebab dia hubungan manusia ni dia macam mana? Bertepuk sebelah tangan ni sangat sangat menyakitkan. Kita nak kita menuju pada orang tu, pada pasangan kita pula menjauh daripada kita. Kan? Boleh tak kita paksa? Tak boleh. Sebab dia adalah tarikan antara dua hati. Dua hati yang nak bersatu. Tapi bila seorang dah makin menjauh menghala ke belah lain, seorang masih lagi mengejar, yang ini yang menyakitkan ni. Penat, letih. Kan? So sebab itu, pada saya ambillah kesempatan kita dalam bulan Ramadan ni kan. Bulan yang Allah mustajab doa. Kan? Bulan Allah mustajab doa. Bulan yang Allah nak kabulkan doa-doa kita. Maka panjatlah sungguh-sungguh. Kan? Panjatlah sungguh-sungguh. Doa tu supaya apa? Allah bolak-balikkan hati, yang Maha membolak-balikkan hati, balikkan hati ni pada kita balik. Terutama pasangan kita lah. Ya, Allah bagi hidayah, Allah bagi permudahkan. InsyaAllah. Amin. Amin, insyaAllah. Ya, semoga Ramadan akan terus didik kita ni, bukan kata waktu ni saja, tapi akan boleh bawakan setiap langkah-langkah kehidupan kita ni sampai bila-bila, sebab Ramadan ni tarbiahnya kesannya sampai bila-bila untuk menjadikan diri kita ni yang lebih baik, insyaAllah. Baik tuan, kita sampai di hujung pertemuan. Betul. Kan? Kita sampai ke hujung pertemuan. Dan untuk waktu ini mungkin Tuan Fazli ada pesanan dan kata-kata terakhir daripada Tuan. Silakan. Silakan Tuan. Okay. Pesanan saya lah kepada pasangan suami isteri, jadikan bulan ini, penghujung bulan ini, satu bulan yang mengeratkan hubungan lah. Macam mana cara? Okay. Tengah gaduh macam mana pun kan, rasa tak best, ajaklah pasangan pergi masjid. Ajaklah pasangan pergi masjid, ajaklah pasangan buat qiyamulail. Ajak je. Kan? Dia mengajuk ke apa, asalkan kalau dia masih boleh ikut, ajak je. Dia tak nak ikut, ajak lagi. Tak apa, tapi tak paksa, kita ajak. Supaya apa? Supaya kita sama-sama minta tolong dengan Allah untuk bantu kita dalam urusan rumah tangga kita. Baik, satu. Yang keduanya, tuan-tuan sekalian, kita ni pendosa. Kita ni pendosa. Sikit, saya rasa tak ada dosa kita ni banyak. Banyak sangat. Banyak sangat. Kita dalam keadaan sedar, dalam keadaan tak sedar. Dalam keadaan kita buat dengan sengaja, tak sengaja. Kan? Dalam keadaan emosi tak terkawal, kita dah buat macam-macam. Kan? Jadi, apa lagi benda yang kita nak? Melainkan keampunan Allah SWT kan? Kadang-kadang kita nak minta Lailatul Qadar pun kita malu. Dosa banyak ni. Kan? Tapi kita ada tempat lain nak minta. Kita tak ada tempat lain yang kita boleh minta. Kita tidak ada tempat lain yang boleh kita mohon. Melainkan hanya pada Allah SWT. Memang kita malu. Memang kita rasa segan dengan Allah. Sebab dosa kita banyak. Maka sebab itu kita minta Allah ampunkan dosa kita. Allah berikan kita peluang yang terakhir. Nah, mungkin ini Ramadan terakhir kita. Berikan kita peluang ini supaya kita boleh buat usaha ikhtiar yang terakhir untuk raih keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah terima semua amalan kita, moga-moga Allah terima segala ibadah kita. Amin. Moga-moga Allah tempatkan kita di kalangan orang-orang yang soleh, orang yang beriman. Amin. Dan yang paling kita mengharapkan Allah ampunkan segala dosa kita, bukan sahaja yang telah lepas ni, yang akan datang. Kita doakan juga kan. Wallahu'alam. Amin. Ya Allah. Terima kasih tuan atas perkongsian dan juga inspirasi yang diberikan. Masya Allah. Banyak perkara yang perlu lagi kita ingat dan kita buat. Yang penting buat. Ingat-ingat juga kan. Tapi kena buat ni. Kan? Ada lagi beberapa hari lagi. Jomlah kita sama-sama gunakan ruang peluang ini. Kita cari masjid mana yang memberikan kita tenang. Kan? Untuk kita sama-sama bersolat, berjemaah dengan karya kita tu. Insya Allah. Semoga ianya akan dapat beri lagi inspirasi yang baik-baik. Ya. Yeah. InsyaAllah. Terima kasih Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan pendengar yang terus ikuti kita di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media, dan yang like, yang kongsi juga perkongsian ini. InsyaAllah semoga memberi manfaat lagi kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Ya, insyaAllah. Salam percutaan akhir Ramadan untuk semua, dan terima kasih kepada anda dan terus setia bersama kami. Destinasi IKIM, inspirasi Inforiah Islami. Irah, buat apa tu? Toki, saya tengah nak bersedekah di sumangan.com.
guna phone je. Oh, Imran pun guna semangat.com? Sebenarnya, memang banyak pilihan kebajikan di semangat.com. Ya, Tok Ki. Semuanya di hujung jari je. Di semangat.com, kita boleh bersedekah, berzakat dan berwakaf. Ha, nak buat akikah dan korban pun boleh. Betul tu. Semangat.com memudahkan kita buat kebaikan. Dah buat baik hari ni? Jom layari www.sumbangan.com. Sumbangan.com memudahkan kebaikan. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمباه كلانغ 91.5 FM. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Terfikirkah di fikiran anda, masih ada lagi anak-anak yang tak dapat belajar agama? Bayangkan jika itu adalah anak kita, apakah perasaan kita? Ustaz, ustazah.com menjalankan kempen Nadi Al-Quran untuk membantu anak-anak ini belajar Al-Quran. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik. Layari ustaz, ustazah.com untuk maklumat lanjut. Letih, penat, dah 10 akhir Ramadan ni macam mana nak buat ibadat? Jom bersama saya Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi meningkatkan kecerdasan dan kecergasan di 10 akhir Ramadan ini dengan susu Faiz. Promosi pembelian 3 perisa susu Faiz, coklat, vanila dan strawberry hanya dengan RM100 sahaja. Hubungi 011-1853-4742. Ingat, susu Faiz. Sejak awal tahun 2020, usaha-usaha membaiki masjid Al-Falah telah bermula. Pandemik COVID-19 yang melanda menyebabkan kerja-kerja perbaikan dan peningkatan terkendala. Bagaimana menderma boleh mengalirkan pahala seperti air sungai selagi ia digunakan? Inilah masanya berinfak melalui projek pemulihan Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi. Maklumat lanjut 012-378-2519, 013-355-8080 atau www.masjidalhasanah.com. Anda mencari Al-Quran untuk Ramadan kali ini? Karya Bestari punyai banyak pilihan untuk anda semua. Mempunyai terjemahan ayat dan perkata menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, dilengkapi panduan tajwid berwarna, wakaf dan ibtida atau tafsiran ayat memudahkan anda membaca dan memahami Al-Quran. Punyai warna dan saiz mengikut keperluan anda serta ada kelulusan KDN. Dapatkan sekarang di www.karangcraftmall.com untuk harga promosi. Karya Bestari, Al-Quran untuk semua. Ramadan bulan penuh keberkatan. Bagi berkongsi fadilat istimewa ini, Yayasan Sofa membuka peluang kepada umat Islam di Malaysia untuk berinfak bagi pembinaan Kompleks Islam As-Sofa di Seremban Negeri Sembilan. Kompleks yang bakal menempatkan lebih 3,000 pelajar tahfiz ini juga bakal menjadi pusat sehenti penganjuran majlis ilmu untuk umat Islam. Semoga dengan mengeluarkan harta di jalan Allah SWT menjadi asbab tertegaknya institusi dakwah ini nanti. Ayo bersama merebut peluang ini dengan berinfak ke www.yayasansofa.com.my atau akaun CIMB Yayasan Sofa 8601-881873. Layari FB Yayasan Sofa Negeri Sembilan sekarang. Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Tiga kali baru nak dengar. Tiga kali ulang tu. Sempena ulang tahun IKIM yang ke-30, IKIM menawarkan pakej berganda sehingga 3 kali ganda kepada para pengiklan IKIM. Hubungi kami segera di talian 017-34-5-2564 atau 012-686-9236. Tawaran dalam tempoh yang terhad sehingga 30 April 2022 sahaja. Jimat berganda-ganda. Di sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak ini, Food Truck Free Meals on Wheels akan mengedarkan juadah berbuka puasa kepada golongan yang sakit telantar dan terbatas pergerakan. Justru, Yayasan Budi Ihsan Malaysia ini menjemput pendengar Radio IKIM untuk bersama-sama membantu dengan menyumbang kepada golongan yang sakit telantar dan terbatas pergerakan ini melalui program Free Meals on Wheels. Layari laman sesawang kami ybim.org.my atau hubungi kami di talian 019-621-4005. Allahumma farij al-ham, kashif al-gham, mujib da'wat al-muttarin, rahman ad-dunya wal-akhirah. Allahumma farij al-ham.